Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebuat obat alami dari dedaunan untuk ikan. Kita butuhkan pertama persiapannya ini, daun-daunan. Oke, daun pertama mungkin yang perlu kita perkenalkan ini daun ketapang. Kita masukkan daun ketapang. Lalu di sini juga ada daun sirih. Daun sirih. Oh ya. Daun ketapang ini fungsinya sebagai anti jamur. Oke, anti jamur. Lalu daun sirih ini sebagai antibakteri. Antibakteri daun sirih. Daun ketapang. Daun sirih. Oke. Lalu di sini juga ada daun daun sirsa. Durian Belanda. Itu juga termasuk antibakteri ya. Oke, kita masukin. Lalu yang terakhir ini kebetulan kita hanya ada 4 jenis daun. Ini daun kates. Daun kates ini sebagai anti cacing. Jadi ikannya biar nggak ada bakteri, biar nggak ada jamur, tidak ada cacing atau kutu, cacing maupun kutu. Oke, kita masukin. Oke, setelah daunnya dimasukin semuanya, ada yang ketinggalan. Oke, setelah daunnya dimasukin semua, lalu kita masukkan air. Masukkan air. Kita masukin air penuh full. Oke, sudah penuh airnya, kita rebus saja. Oke, untuk kelanjutannya saksiin video berikutnya.